Hush. Halo teman-temanku tersayang, selamat pagi semua. Ya, gue bikin videonya pagi-pagi ya, gengs. Jadi di video kali ini ada bug yang mau gue kasih tahu lagi ya. Ini tepatnya ada di dalam mall lagi, tapi bukan di kafe ya, gengs. Ada tepat di atas kepala kakek legend ini di lantai 2 itu ya, teman-teman. Jadi di mall ya. Jangan lupa ya teman-teman, sebelum ditonton sampai habis videonya, jangan lupa di like, subscribe, comment, and share ya, gengs. Oke. Okay? Iya. Kita menuju ke lokasi lanjut ya teman-temanku tersayang. Oke. Nah, ini kita sudah sampai di lokasinya nih teman-teman nih. Dia semangat banget nih teman gue Dragonic ya. Jadi setelah di sini kalian tinggal teleport aja ya. Kalian akan muncul di planet Namek ya. Ini dia planet Nameknya teman-teman. Oke, kalian mau coba silahkan kalian datang ke sini bareng teman kalian, oke. Jadi kalian ajak tuh teman-teman kalian untuk main di sini. Terserah kalian mau main petak umpet juga gak apa-apa. Aduh. Kelebihan ya kakek legend kejeblos nih teman-teman. Salah ya. Salah, terlalu maju ini kakek legend nih. Jadi injekannya itu injekan apa sih injekan? Jadi lantainya itu cuma sedikit ya, geng. Oke, coba kita teleport lagi ke teman kita yang tadi ya. Halo Dragonic. Oke, I'm coming, bro. Aduh, jatuh lagi. Sekali lagi kita samper lagi ya. Oke, aduh. Hei teman-teman, tolongin dong. Agak mundur sedikit ya. Agak-agak mundur gitu loh. Biar kakek legend ini nggak jatuh. Kasian udah tua nanti kakinya terkilir dan patah. Apa sih? Ya, ini udah ya. Mereka ngerti ya teman-teman. Ternyata mereka langsung ke belakang bener. Oke, kita akan ke sana bisa nggak sih? Sana bisa nggak sih? Kayaknya bisa deh. Gue kan udah pernah nyoba. Gue agak lupa ya. Sebenarnya ini bugnya sih dari kemarin ya teman-teman. Oke. Ya, ini bisa ke ujung sih. Enggak ya, sampai sini aja sih teman-teman ya untuk bug-nya ya. Jadi ini dia, Welcome to Planet Namek. Oke, ya teman-teman, jangan lupa ya, di sini bug-nya itu tepatnya di mall ya, gengs. Oke, ingat, di mall. Sekarang kita coba berkeliling sampai mana sih bug-nya ya. Kita pakai pogo stick kali di sini ya. Mungkin bisa ke atas kemana gitu kan, kita nggak tahu, kita coba. Oke, enggak ding, gue udah nyoba ding di sini ding. Oke, jadi kayak gitu aja teman-teman, kita terbang dulu di sini ya. Oke, yuhu, kakek legend terbang. I'm fly bro, I'm fly man, yeah. Oke, jadi kayak gitu ya teman-teman, ini bug-nya mirip sama yang di ini sih ya, di apa, di lupa namanya. Supermarket ya, di supermarket Alfamart ya, di Alfamart gitu. Kalian silahkan kesini seru-seruan bareng teman kalian. Oke, okay. Selanjutnya ini ada bug yang gue nggak ngerti ya teman-teman, ada apa dengan Hygin ya. Ini ikan-ikannya nanti bisa terbang teman-teman setelah ini, makanya jangan di skip ya gengs. Kalian mau lihat? Oke, okay, let's go, kita lanjut ke bug selanjutnya. Tapi kita joget-joget dulu nih ya teman-teman, biasanya pada mau joget setelah kayak gini ya. Oke, dari kejauhan kalian bisa lihat ya, itu banyak ikan-ikan lagi terbang ya. So, kita lihat aja langsung nih. Kenapa bisa kayak gini teman-teman? Gue juga bingung nih ya. Aduh, ini nggak ada orang mancing ya di sini. Tapi, kenapa ikan-ikannya pada keluar gitu loh? Ini kan bukan air, kenapa kalian di udara? Hey, tempat kalian itu bukan di udara, tapi di air, di dalam air. Ikan-ikan cantik, wey, ngapain di situ? Dan kenapa juga ini temen gue si Ompong dia bawa-bawa paus orca ya. Paus orca kenapa ngapain? Kayaknya sih dia mau pamer ya geng. Jadi dia selalu pamer dengan gue untuk ngasih lihat paus orca gitu kan. Kenapa lo? Ayo Ompong, kenapa? Karena gue gagal ya jawabannya teman-teman. Kemarin nyari paus orca tapi gagal waktu main bareng Abang Chaos Buster, si master pancing dengan rumus-rumus tak terkira ya. Pakai legend itu kenapa dia bisa botak teman-teman? Karena dia memikirkan cara memancing itu gimana. Walaupun dia pernah dapat paus biru, tapi dia masih bingung dengan rumusnya gitu ya kan. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Kita ke spot lain coba. Kita ke spot lain, ikannya masih pada bayangan ya. Bayangan ikannya masih pada terbang nggak? Coba ya. Waduh, sama ya geng.
Sama, ini dia baru keluar ini ikan-ikannya nih. Kenapa coba? Tuh, ini bak apa? Ini gue bingung ya, gengs. Bisa bergelimpangan di atas jembatan ya, gengs. Ini lagi nih, ini teman-teman nih. Tuh, kalian lihat ya, gengs. Kenapa kayak gitu tuh? Ini kan percikan airnya itu kayak kita lagi mau ngangkat pancingan kalau lagi dapat ikan gitu kan. Wah, keren tuh. Ikannya loncat sendiri enggak tuh? Ikannya bisa terbang, berpindah tiba-tiba ke daratan ya kan, ke batu-batu ini, teman-teman. Ini kakek legend terpaku dia. Dia bingung kenapa ikannya bisa dari air lompat sendiri ke atas dong. Ya, jadi kayak gini ya, teman-teman, untuk bug-nya. Atau mungkin kemarin kalian sempat ngalamin kayak gini. Kalau di gue sih ya, ini teman-teman gue pada lihat juga sih. Mungkin kalian juga lihat ya. Nah, ini masih menjadi misteri ya. Ini mistik banget, teman-teman. Ini arwah ikan atau apa ya, teman-teman? Ini sangat-sangat mistik sekali bug-nya. Bug yang paling aneh yang selama ini gue temuin ya, guys. Jadi kayak gitu ya. Oke, selanjutnya gue akan coba terbang ke Vietnam itu berlibur ya teman-teman ya, untuk cari ikan besar dapat apa gue. Oke, kita coba terbang ke Vietnam dulu ya. Kita akan berlibur untuk mencari ikan-ikan besar ya. Dapat apakah kita di sana? Nggak tahu ya. Nggak ding, nanti dapat ikan besar ya teman-teman. Karena ini gue nggak live ya, gengs. Gue nggak live ya. Oke, ini kita cari langsung klik ke Vietnam 1. Tapi dengar-dengar sih server Eropa katanya bagus. Ngaruh nggak sih server untuk dapat ikannya itu ya? Gue belum tahu ya, teman-teman ya. Oke, kita udah ada di pesawat ya. Sekali-sekali kita naik pesawat, jangan naik keranjang supermarket terus. Yuhu, kakek legend keren banget naik pesawat dong. Oke, kita udah sampai Vietnam ya, teman-teman nih. BTW ini Vietnam servernya rame terus nih, teman-teman. Gue lihat ya. Selamat datang, kamu telah sampai di Vietnam 1. Dengan selamat, aku akan memberi cap di paspormu. Waduh, kita skip aja, gengs. Kita potong aja. Oke, ini dia nih, teman-teman, bayangan ikan pertama. Bayangan gedenya, maksudnya. Bayangan gede ikan pertama. Ini apa? Kalian bisa tebak nggak, teman-teman, ikan apa? Oke, itu dia, teman-teman. Ikan tuna ya. Tuna sirip biru. Yang ikannya ini gue udah punya. Gue lagi cari paus orca, teman-teman. Ini orang-orang udah banyak dapat paus orca, tapi gue belum, sedih banget nggak? Ya, jadi setelah ini gue akan dapat bayangan gede lagi nih, teman-teman. Kalian tebak gue dapat ikan apa? Tapi gue pose dulu ya, pose dulu di sini. Oke, teman-teman, ini dia. Oke, ini udah sampai di videonya nih. Ini bayangannya gede banget kan, teman-teman ya? Kalian lihat ya. Ini gue sangat-sangat berharap sekali. Ini adalah ikan yang gue harapkan ya, gengs. Ini di Vietnam nih teman-teman, kalian bisa lihat chat-chatnya itu si Alice tuh. Oke, ini dia satu ciuman pertama, kiss kedua, soon ketiga, keberapa ya dia? Ini patokannya sangat kenceng banget ya teman-teman. Oke, ini dia nih, kalian bisa lihat nih. Ya, ikan itu lagi teman-teman. Kemarin gue dapetnya sangat-sangat mengecewakan walaupun itu ikan gede. Karena ini gue udah banyak banget. Bahkan ada sebagian yang udah gue jual nih ikan tuna nih teman-teman. Jadi liburan di Vietnam ini gue cuma dapat 2 ikan tuna. Gak apa-apa, ini tetap ikan gede ya teman-teman. Next, kita harus cari paus orca ya teman-teman. Dan paus sperma ya, itu keren juga ya. Sperma. Wah, oke, teman-teman, gitu aja dulu untuk video kali ini. Jangan telat makan, jangan lupa belajar, dan jangan tidur larut malam. See ya and bye-bye, teman-temanku tersayang.